Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Masya Allah, fake gila ini yang suami lakukan di belakang Rosita Cik Wan. Masya Allah, apa pula Zain Zaidin buat kali ni? Ada problem ke tu? Okay, kalau anda semua nak tahu, jom sama-sama kita zas video ni. Saya ni masa sendiri tak ada pun bagi hadiah dekat I. Oh, saya nak hadiah ke? Of course. Okay, nanti kita beli hadiah ya. Beli hadiah kat mana? Saya suka barang kemas. Macam gelang ayam macam tak cukup banyak gitu. Oh no. Kita pergi angsa mas. Amboi, romantik betul lah Zain Said dengan Cik Ta ni kan. Jealous pula Cik Koci tengok. Zain buat sesuatu di belakang Rosita Cik Wan tu maksudnya dia buat sesuatu lah betul-betul di belakang. Bukanlah curang ke apa, tapi dia memeluk Cik Ta daripada belakang sambil tanya nak hadiah apa untuk hari ibu. Dan Cik Ta jawab emas, telan air liur dia. Itulah alkisahnya sebenarnya. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut, like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.